Sementara itu, hari ini bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi makam Mbah Priuk di Jakarta Utara. Kunjungannya untuk memperkenalkan diri dengan para ulama dan warga sekitar. Selain berziarah, RK juga meminta doa kepada para ulama dan warga yang hadir. RK berusaha mengumpulkan dukungan suara dari pendukung Anies Baswedan untuk memenangkan kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Diketahui Ridwan Kamil didukung menjadi calon Gubernur Jakarta oleh sederet partai politik yakni PKS, Gerindra, Nasdem, PAN, PKB, Golkar, PSI, P3, Demokrat, Perindo, Partai Garuda, PBB, dan Partai Gelora. Sedang perjalanan dengan warga, dengan habaib. Insya Allah kalau kodar Allahnya ada tentu mencintai keumatan, seperti yang saya sudah tunjukkan, mencintai ulama, habaib-habaib yang saya juga.